sebenarnya harapannya kita pasti ingin sekolahnya pengen new normal gitu kan. Karena kenapa kita pengen new normal? Karena kan memang anak-anak itu perlu juga, selain perlu istilahnya perlu bergerak, perlu perlu motoriknya itu kan perlu bergerak. Karena dengan motorik bergerak juga itu meningkatkan kecerdasannya juga, meningkatkan juga secara apa psikologisnya juga gitu. Jadi memang harapannya jika memang sudah diizinkan, kita inginnya new normal. Makanya kita buatkan beberapa SOP new normal, dari jemputan, kemudian kedatangan, kemudian KBM-nya, kemudian nanti ada sholatnya seperti apa, kemudian di kantinnya seperti apa, istirahatnya seperti apa, itu nanti kita buatkan gitu. Termasuk di dalam kelas pun kita sudah buatkan satu kelas itu isinya setengahnya dari jumlah siswanya. Biasanya kan misalnya satu kelas 25, berarti kita hanya 13 ada bangkunya, dan bangkunya pun kita kasih batasnya, kita kasih akrilik supaya ada batasnya, kemudian satu bangku ada jaraknya 1 meter. Kemudian nanti ketika pembelajarannya pun gurunya harus pakai face shield. Jadi istilahnya keputusannya nanti new normal atau misalnya virtual, kita udah siap. Kalau seandainya itu sama-sama mendapatkan, kamu bisa dicari.